disunatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak-banyak sembahyang sunat rawatib, dalam banyak-banyak sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Tiga sembahyang yang Nabi dalam keadaan apapun, by hook or by crook, Nabi buat. Apa dia? Qabliyah subuh. Apa dia? Qabliyah zuhur. Apa dia? Witir. Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita pasal sembahyang sunat, tiga sembahyang ni Nabi without fail Nabi akan buat. Without fail Nabi akan buat. Hatta ketika Nabi musafir, Nabi jamak dan kasarkan zuhur dan asar dia. Qabliyah zuhur Nabi buat. Nahabak kata Nabi emphasize, Nabi tekankan pentingnya sembahyang tu. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur juga disebut sebagai sunat zawal. Ada sebahagian ulama dia bezakan, sunat zawal lain dua rakaat, qabliyah subuh lain pula dua rakaat. Tetapi sebahagian lagi di kalangan ulama hadis, dia kata sunat zawal tu ialah qabliyah zuhur. Dia kata sama, sembahyang yang sama dua nama. Macam qabliyah subuh dengan sunat fajar, sama. Ada ulama membahagikan sunat fajar dua rakaat, qabliyah subuh pula dua rakaat. Buatlah hak mana kita rasa nak buat, jangan tak buat. Yang tu aja. Tapi nak habangnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gering, sakit, tenat menghadapi saat wafat Nabi. Witir Nabi buat, Nabi tak tinggal. Nabi biasa buat witir satu, Nabi biasa buat witir tiga, tiga tu pula Nabi biasa buat dua campur satu, Nabi biasa buat tiga, terus sekali tahiyat akhir, Nabi biasa buat witir lima, Nabi biasa buat witir tujuh, Nabi biasa. Dalam keadaan uzur, sakit, menjelang wafat, witir Nabi tak tinggal. Dalam keadaan musafir, witir Nabi tak tinggal. Kalau kita habis daif macam mana pun, tiga ni jangan lepas. Habis kita ni koman, koman macam mana pun, jenis nak mangkit pukul 4, pukul 5, nak semayang tahajud ni jenis tak boleh. Tak apa, tapi tiga ni jangan tinggal. Qabliyah subuh, sunat sebelum zuhur, dan juga witir sebelum tidur. Bahkan dalam mazhab Hanafi, witir wajib. Witir wajib. Kedai saya nak apply sijil halal. Pihak audit daripada Jakim mai duk interview budak-budak kerja ni. Budak kerja ni, mereka ni India Muslim. Dalam interview, mereka tanya, semayang ada berapa waktu? Mereka jawab, 6. Sahabat-sahabat kita yang mai ni, boleh tak? Apa ustaz? Dia kata, budak-budak semayang 6. Saya kata, Zain, hang tak faham ke mereka tak faham? Saya kata, hang tak faham. Mereka ni, India Muslim, mereka Hanafi. Hanafi, witir wajib. Hanafi, witir wajib. Dia kira sekali dalam sembahyang wajib ni, 5 campur 1, witir ni wajib. Dia pun 6. Baru mulut, oh, dia kata, oh, lugu tu lah. Ha. Ang yang tak lulus lah. Bukan dia tak lulus. Ang tak lulus lah. Okey. Nampak kan? Mazhab. Kan? Pasal apa? Pasal Imam Abu Hanifah, dia berpegang kepada hadis yang menceritakan, kata Nabi tak tinggal witir. Imam Abu Hanifah, dia pegang hadis tu. Hadis kata Nabi tidak pernah tinggal witir seumur hidup. Bagi dia wajib. Mujur, mazhab Syafi'i tak kata wajib. Pasal apa? Pasal dalam duk kira 5 tu pun tergelincang lagi. Kalau kira 6, lagi teruk lah kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nampak? Ini cerita dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So Allah Subhanahu wa taala kata apa? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Kalau kita tahu besarnya pahala sembahyang qabliyah subuh, besarnya pahala sunat zawal, sunat qabliyah zuhur, dan besarnya pahala sembahyang sunat witir, kalau kita tahu, kita tak akan miss benda tu. Taruh contoh habuan sembahyang di rumah, taruh. Kita lepas sembahyang Isya, kita buat ba'diyah Isya. Taruh habuan sembahyang di rumah. Pasal apa? Rumah jangan jadi kubur, Nabi kata. La taj'alu buyutakum quburan. Jangan kamu jadikan rumah kamu macam kubur. Maksudnya apa? Sampai tak ada sembahyang sunat di rumah. Simpan yang tu. Kalau balik-balik terus nak sembahyang tak boleh. Sebab apa? Batal dah ayat sembahyang. Tak apa. Sat lagi nak tidur. Takkan kita tak masuk pancong. Kita nak tidur sat lagi. Setidak-tidaknya masuk pancong. Kita buang ayam, gosok gigi apa semua. Sekalinya ayam sembahyang. Sunat witir. Tiga rakaat. Bagi salam, tidur. Alhamdulillah tuan-tuan. Sana esok tengok-tengok statement kita.
Tengok-tengok statement kita, tu dia besarnya pahala duk buat witir ni, kita akan menyesal. Eh, awatlah aku umur 40 baru start buat witir. Kalaulah aku start masa umur 20, dia jadi macam tu. Ish, awatlah aku umur 50 baru start tak tinggal witir ni. Kalaulah aku start awal sikit, alangkah untungnya. Pasal apa? Tengok keganjaran pahala Tuhan bagi tu, kita jadi tamak. Kita jadi, ish, kalaulah dulu aku buat awal lagi, alangkah baiknya.